Rezeki nomplok untuk para investor saham di Bursa Efek Indonesia, BEI, karena ada banyak anggota bursa yang memberikan dividen saham alias saham bonus. Setidaknya sudah ada 4 emiten yang siap menebar saham bonus kepada para investornya. Bahkan, salah satu di antaranya adalah saham blue chip, yakni PT Barito Pacific Tbk, BRPT. Emiten milik konglomerat terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu ini berencana membagi saham bonus dengan rasio 625:1. Artinya, setiap 625 saham lama akan memperoleh 1 lembar saham bonus. Pembagian saham bonus BRPT menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban untuk mengalihkan saham Triasuri hasil pembelian kembali, buyback, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 150 juta saham. BRPT akan terlebih dulu meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB, pada 14 Juni 2024. Selain itu, emiten yang sudah mengantongi persetujuan RUPSLB untuk bagi-bagi saham bonus adalah PT Sumber Global Energi Tbk, SGER. Pemegang saham SGER menyetujui kapitalisasi agio saham sebesar Rp561,12 miliar dengan cara membagikan sebanyak 11,22 miliar saham bonus. Setiap pemegang 7 saham lama akan memperoleh 18 saham baru. Kum saham bonus di pasar reguler dan negosiasi dijadwalkan pada 27 Mei 2024, sedangkan kum di pasar tunai pada 29 Mei 2024. Pembagian saham bonus berlangsung pada 14 Juni 2024. Selain BRPT dan SGER, saham bonus juga akan dibagikan oleh PT Utama Radar Cahaya Tbk, RCCC, dengan rasio dividen saham 15:1. Kemudian PT Hoffman Kleanindo Tbk, King, dengan rasio saham bonus pukul 20:17.